Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahu alazim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu bertatap muka walaupun lewat media sosial atau mungkin channel kami yang bernama channel YouTube atau channel Facebook. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan kecukupan rezeki. Saudara kita yang sedang sakit, kita tidak henti-henti memohonkan pada Allah agar diberikan kesembuhan, yang sedang punya masalah diberikan jalan keluar, dan kita semuanya diberikan istiqomah untuk taat kepada Allah sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang khusnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, dalam episode kali ini kita akan bahas tentang seputar rumah tangga. Itu sifat-sifat seorang istri atau sifat-sifat seorang wanita yang harus dijauhi. Ada 4 sifat. Setidaknya ini jangan sampai ada dalam diri seorang istri atau seorang wanita yang belum nikah, tolong atau berupaya untuk menghindari 4 sifat ini agar nanti ke depannya bisa mendapatkan rumah tangga yang berkah. Jamaah rahimakumullah, kita ambilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini jilid atau juz 2. Itu kitab yang spektakuler yang dikarang oleh Imam Ghazali atau Muhammad Al-Ghazali. Maka dari itu mari kita berdoa buat beliau, mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya oleh Allah, guru kita Imam Ghazali dan juga guru-guru kita semuanya yang telah mengajari kita, yang telah menularkan ilmunya pada kita semuanya dan juga orang tua kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'aliful kitab Ihya Ulumuddin almarhum Muhammad Al-Ghazali rahimallahu taala, wa masayikhina wa asadidatina wa aba'ana wa ummatina wa jaddatina maghfiratan lahum wa rahmah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Keterangan ini ditulis di bab tentang mayra'i halatal aqdi min ahwalil ma'a wa syurutil aqd, halaman 39. Jamaah rahimakumullah, kebahagiaan rumah tangga itu adalah idaman setiap orang. Kalau sudah akad, maka yang diinginkan adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya tenang, mawaddah penuh dengan cinta, rahmah penuh dengan kasih sayang. Ditambah lagi nanti barokah. Jadi ini nanti bungkusnya adalah barokah. Karena bagaimanapun, ketika kita punya istri, kita punya pasangan, yang kita idam-idamkan adalah kita semakin tenang, duduk berdua tenang, tinggal bersama tenang, tidur berdua kita rasanya tenang. Kemudian apalagi dengan adanya rasa cinta. Kalau ada cinta di hati, semuanya akan terasa indah, semuanya akan terasa nikmat. Karena yang berbicara adalah cinta, mawaddah. Seorang suami cinta pada istri, istri pada cinta sama suaminya, maka kedua-duanya tetap akan selalu membagi, keduanya saling mencintai, dan ini yang akan dibangun untuk sampai ke akhirat bisa bertemu lagi di surganya Allah. Kasih sayang, suami sayang kepada istri, istri pada sayang pada suami, saling berbagi dan seterusnya. Ini adalah yang diidam-idamkan setiap orang yang sudah berumah tangga, atau bahkan mereka-mereka yang masih jomblo pun ketika melihat gambaran mereka yang sudah nikah dan bahagia itu sangat ingin seperti mereka. Dan lantas apa yang harus dilakukan agar rumah tangga kita benar-benar
mendapatkan ketenangan, mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang. Di sini ada 4 sifat, khususnya ini sifat bagi wanita, istri. Kenapa istri yang diperhatikan? Karena sesungguhnya istri ini adalah madrasatil ula, ini adalah sekolah yang pertama. Dalam artian rumah tangga baik dan buruk itu kalau nggak sadar itu adalah tergantung di istri. Maka ada namanya Anisa wa Imadul Bilan. Wanita itu adalah tiangnya negara. Karena memang kalau wanitanya bagus, maka yang lainnya juga ikut akan bagus. Itu sebenarnya sesungguhnya pemimpin yang enggak terlihat adalah istri. Laki-laki yang sukses di balik itu ada istri yang hebat. Ditambah lagi bukan hanya istri, di situ ada ibu yang hebat. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak akan lepas dari peran wanita. Dan laki-laki yang hancur juga terkadang gara-gara wanita. Subhanallah. Maka banyak yang mengatur tentang wanita, wanita dan seterusnya. Ya tidak menutup kemungkinan laki-laki juga harus benar-benar berusaha untuk menjadi laki-laki yang soleh. Nah, apa sifat yang harus dijauhi? Ini hampir sama dengan episode sebelumnya, tapi ini sebagai pelengkap. Ini, jangan nikahi 4 ini: al-mukhtali'ah, wal-mubariyah, wal-ahirah, wan-nasizu. Jadi ada 4 sifat ini kita hindari bagi mereka para wanita. Yang pertama, fa'amal mukhtali'ah, fahiyya allati tatlub al-khuluq kulla sa'atin min ghairi sabab. Mukhtali'ah, kalau ada wanita jenis seperti ini, sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta cerai. Ketika menemukan kekurangan pada diri pasangannya atau suaminya, sudah enggak kerasan, enggak tenang, akhirnya minta cerai. Subhanallah, ini bencana sebenarnya. Karena wanita model seperti ini tidak akan bisa tidak akan bisa menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya diukur pada kesempurnaan pasangan. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Laki-laki tidak ada yang sempurna. Semuanya memiliki kekurangan. Dan fungsinya nikah itu adalah saling melengkapi kekurangannya masing-masing. Nah, kalau ada tipe jenis wanita al-mukhtali'ah, sedikit-sedikit minta cerai, ini belum tentu ketika cerai dengan si A, minta cerai dengan si A dan akhirnya terjadi perceraian, kemudian nikah dengan si B, belum tentu dengan si B juga bisa tentram seperti dengan yang dibayangkan ketika ingin cerai dengan si A. Jadi kita nggak bisa, semuanya manusia itu jelas punya masalah, tidak bisa kita lari dari masalah. Logikanya sederhana, hujan. Kita tidak bisa lari dari hujan. Yang harus kita lakukan adalah kita berupaya agar tidak kehujanan. Apa maksudnya? Sediakan payung. Hujan tetap turun, kita menyediakan payung, kita tidak kehujanan. Sama di rumah tangga, tidak akan lepas dari masalah. Kita nggak bisa lari. Apa yang kita harus lakukan? Kita sediakan cara, ilmu untuk menghadapi masalah itu. Kalau kita lari ketika menemukan masalah dalam perhatian, kemudian kita lari dari masalah, di sana juga ada masalah lagi yang mungkin serupa dengan masalah yang dihadapi atau bahkan lebih parah dari masalah itu. Ini yang terkadang wanita-wanita jenis seperti ini bisa jadi dengan laki-laki juga sama. Seorang suami ketika menemukan istrinya yang tidak sempurna, setelah berapa hari, berapa bulan nikah, udah langsung diceraikan. Pingin ganti dengan istri atau wanita yang lain, yang di dalam benaknya dia lebih baik dari istrinya. Subhanallah, tidak ada yang sempurna. Model-model kayak gini, ini barokah akan hilang, ketenangan akan hilang, cinta akan juga hilang. Kemudian kasih sayang Allah juga akan hilang. Na'udzubillah, mukhtali'ah.
Jadi jenis wanita yang suka meminta cerai. Kemudian yang kedua, al-mubariya, yaitu al-mubariya bi ghairiha al-mufakhira bi asbabi dunya, yaitu wanita yang suka membanggakan harta orang lain di depan pasangannya. Sederhana sebenarnya. Ketika sama suaminya, "Mas, itu loh mobilnya tetangga kita tuh bagus. Masa mobil kita seperti ini? Enak ya kalau rumahnya seperti itu." Coba bayangkan kalau seandainya kita jadi seorang suami, ketika istrinya selalu menyebut atau membanggakan milik orang lain tanpa ada rasa sedikitpun bangga terhadap miliknya sendiri. Mereka mengira milik orang lain itu lebih enak daripada dirinya. Rumput tetangga lebih hijau dari rumputnya sendiri. Padahal belum tentu, kita itu sawang sinawang. Kita itu mungkin, mohon maaf, hanya sekilas melihat di depan atau secara dohirnya saja. Nggak tahu di dalamnya itu seperti apa. Kita nggak tahu bagaimana mereka yang mobilnya bagus, apakah itu harus mikirkan bagaimana mikirkan kreditannya, bagaimana mikirkan nanti ketika membayar apa itu STN atau perpanjangan pajaknya, bagaimana nanti kalau masuk bengkel, bagaimana dan seterusnya. Kita mungkin yang dilihat sekilas enak ya miliki mobil mewah, enak ya punya mobil apa rumah mewah. Apalagi kalau ngomong seperti ini di depan suami, wanita tipe seperti ini membuat suami semakin down, membuat suami seakan-akan gak akan nyaman. Karena apa? Yang dilihat adalah orang lain dan seterusnya. Tidak melihat dirinya sendiri, memikirkan orang lain, tidak memikirkan dirinya sendiri. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, wal'ahiro, na'udzubillah, cuma na'udzubillah, al-ahiro, al-fasiqo allati ta'rifu bi khalili wa khadan. Jadi ini al-ahiro ini adalah wanita yang, mohon maaf, ini biasanya melakukan kemaksiatan atau bahasa kasarnya adalah selingkuh, suka selingkuh. Jadi wanita ini ketika dengan suaminya nggak merasa nyaman, tapi dengan laki-laki lain merasa nyaman. Ini na'udzubillah tuma na'udzubillah, ini menyebabkan keretakan dan ini kehancuran rumah tangga berawal dari sini. Maka mohon maaf, jenis wanita-wanita seperti ini tidak akan membuat rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Karena senantiasa, sekali lagi kalau diamati dari awal sampai akhir, yang diinginkan adalah kesempurnaan. Dan itu tidak mungkin. Kita di dunia tidak bisa hidup sempurna, pasti memiliki kekurangan. Kalau seandainya kita, yang kita lihat adalah kekurangan-kekurangan, mungkin kita akan menyesal dan seterusnya. Itu yang terjadi nanti. Maka wanita-wanita al-akhirah ini suka selingkuh, bahkan mohon maaf, bukan hanya selingkuh saja, melakukan hubungan gelap dengan laki-laki yang lain, ini bencana. Na'udzubillah, ini sudah kategori wanita-wanita yang durhaka kepada suaminya. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, wan-najis allati ta'lu 'ala zawjiha bil fi'al wal maqal. Jadi wanita ini senantiasa merasa dirinya itu lebih hebat daripada suami. Mungkin bahasa kasarnya, mungkin suaminya nggak tahu apa-apa, dia yang lebih tahu. Karena mungkin secara ilmu istrinya ini seorang berpendidikan, suaminya nggak berpendidikan. Akhirnya suami tidak ada harganya sama sekali di hadapan istri. Kenapa? Karena tidak dianggap jadi seorang kepala rumah tangga. Bahkan mungkin tanda kutip suami bisa dianggap menjadi pembantu di rumahnya. Karena yang hebat adalah istri, wanita, na'udzubillah. Maka kita mohon maaf bagi wanita, sifat empat ini kalau bisa dikikis, dihilangkan kalau seandainya ingin mendapatkan rumah tangga yang barokah. Yang pertama al-mukhtalia, suka minta cerai. Kemudian al-mubariya, membanggakan harta orang lain, membanggakan milik orang lain. Kemudian
al-akhirah, biasanya sering selingkuh. Jadi kemudian yang terakhir an-najis, an-nazizu, mereka wanita-wanita yang merasa dirinya lebih hebat daripada suaminya. Naudzubillah tuma naudzubillah. Mudah-mudahan kita yang sudah berumah tangga, istri kita dibimbing menjadi istri yang solehah. Saudara-saudara, adik-adikku yang belum menikah, mudah-mudahan bisa juga dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan sifat yang baik dan dijauhkan dari sifat-sifat tadi. Naudzu. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.